Halo guys YouTube lovers, selamat datang di STR News TV. Makin mesra, Lesti Kejora salah tingkah keceplosan bilang sayang pada Rizky Billar saat dinner. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Kedekatan pesinetron Rizky Billar dan penyanyi dangdut Lesti Kejora semakin terlihat jelas. Hal itu terlihat ketika Rizky Billar dan Lesti Kejora diundang makan malam oleh pengusaha Basuki Surojo. Momen makan bersama dengan Basuki Surojo, rekan Rizky Billar bernama Husein dan Rian Dimasip itu diunggah dalam channel YouTube Basuki Surojo. Lesti Kejora tertangkap kamera menyebut Rizky Billar dengan sebutan sayang. Mulanya Rizky menyebut dirinya sempat dikatakan pria asal Rusia itu sebagai playboy. Jadi baru-baru ini dong kalian baru kenal, tanya Lesti. Beberapa bulan ini, jawab Husein. Gimana nggak kesel pertama ketemu bilang fuck boy, kata Rizky sambil makan. Emang kelihatan sih, goda Lesti. Lalu Husein membantah bahwa dirinya langsung menyebut Rizky sebagai sosok yang terlihat playboy. Ia menjelaskan dirinya baru bisa menyebut Rizky sebagai playboy setelah beberapa kali bertemu. Jadi gue ketemu dia itu sebelum itu juga sering sama si Adi. Makanya pas di acara ulang tahun sudah nggak akuat lagi. Gue bilang muka lo fuckboy banget sih. Gue bilang gitu, jelas Husein. Emang iya ya, tanya Lesti. Iya sama Adi, Haris sama Adi Sky, jawab Husein. Tak terima dikatakan demikian, Rizky lantas membalas. Dia sebenarnya ngomong gitu bilangin dirinya sendiri, balas Rizky. Bukan, saya setia Om Bas, bantah Husein. Setiap tikungan ada, sindir Lesti bergurau. Sementara itu sambil mengobrol, Lesti terlihat sibuk mengambil makanan Jepang dengan menggunakan sumpitnya. Namun sebelum memakannya, ia menawari Rizky yang tengah sibuk dengan suapannya. Dengan suara yang sangat lembut dan pelan, Lesti menyebut Rizky dengan kata sayang. Mau nggak ini sayang, ujar Lesti pelan. Merasa dirinya keceplosan, Lesti secara otomatis berkata, Terdengar suara wanita 21 tahun tersebut tertawa pelan. Sedangkan Husein yang melihat Rizky disuapin lantas menggoda rekannya. Husein pura-pura juga mau menyuapi Rizky, namun langsung dicegah Lesti. Bahkan Lesti tak segan memegang wajah Rizky untuk mengalihkan pandangan pria yang dekat dengannya itu. Karena ini pas pulangnya pak, pas udah selesai kita foto bentar, tegas Rizky. Demikian guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.